الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. اما بعد، الحمد لله، شكر كهدر الله رب الجلال dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Malam ni kita dapat sama-sama, Masya Allah, dalam kita cari redha Allah Ta'ala. Kita cari redha Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita buat, yang kita laksanakan, mendapat keredhaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kitab hikam ini saya akan terus baca, tapi tandanya ada kawan-kawan yang tak datang, yang bawa tanda tu tak datang. Jadi tanda tu hilang. Jadi saya ambil pada matan yang kelima, iaitu matan ijtihaduka fi ma dhamina laka wa taksiruka fi ma talaba minka dalilun 'ala intimashil basirah minka. Iaitu kitab jawi dia muka surat yang kelima, iaitu baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 daripada atas. Jadi kenapakah kita ni tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, perlunya kita mengaji tasawuf ni? Ya. Ulama' dia nyatakan orang yang berfikah tanpa tasawuf fasik. Pasal apa fasik? Dia buat amal, dia buat ibadat, tapi hati dia tidak ikhlas dengan Allah. Hati dia kibir, hati dia ujub, hati dia sum'ah, hati dia tidak redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penyakit-penyakit hati ni, Masya Allah, orang tak ambil peduli. Tapi kalau tak sah semayang, orang ambil peduli. Walhal haram tinggal semayang dengan haram takabur ni sama, tuan-tuan. Haram tinggal semayang dengan haram takabur ni sama kan? Kita tak semayang, orang marah kita. Kita tak tutup aurat, orang perempuan tak tutup aurat, akan kena marah. Tapi apabila dia kibir, dia sombong dengan Allah, tak ada siapa nak marah. Sebab sombong ni antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujub, dia herankan diri dia. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Dia rasa dia lebih aula daripada orang lain. Ujub ni heran ke diri ni. Dan dia tidak tahu bahawa ia satu dosa. Dan dia tak perasan yang ni satu dosa. Dan ini pentingnya apabila kita mengkaji akan hati kita. Kita mengkaji akan perjalanan roh kita. Perjalanan jasad kita selesai. Tetapi perjalanan roh kita tidak selesai. Apabila perjalanan roh kita tidak selesai,
hak jasad ni juga tidak selesai. Sebab itu kita lihat dalam kitab hadis, hadis yang pertama sekali diletakkan pada hadis qalbun. Hadis apa tentang qalbun tuan-tuan? Itu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniat. Mana sebahagian daripada ibadat ni perlukan niat. Semayang tak ada niat, tak boleh. Sebab itu dalam ibadat dia ada tiga-tiga rukun. Apa dia? Rukun qawli, rukun qalbi, rukun fa'li. Salah satu daripada rukun ni tak ada. Dia ada qawli saja dan dia ada fa'li, tapi qalbi dia tak ada. Maka ibadat dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga haji dan sebagainya. Maka peranan hati ni dia letak nombor satu. Tapi orang tak perasan. Orang tak perasan. Hadis hati ni letak nombor satu sekali. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Nombor satu sekali. Dalam hadis hati letak nombor satu sekali. Maka pentingnya penjagaan roh ini. Pentingnya membersihkan roh ini. Maka terima tak terima kerja hati. Sah tak sah kerja badan. Orang rukuk dua kali, orang rukuk sekali, dia rukuk dua kali. Orang kata tak sah. Yang ini cukup syarat, cukup rukun. Hati dia tidak ikhlas dengan Allah, mensyirikkan Allah. Hati yang tidak selesai, ibadat yang kibir. Nabi SAW bersabda, orang yang ada kibir walaupun sebesar zarah, maka ibadat dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sebesar zarah. Bukan nak bagi banyak. Bukan nak bagi sebesar bukit. Bukan nak bagi sebesar roti pang. Sikit saja. Zarah ni kalau ikut sebesar atom. Atom ni besar mana tuan-tuan? Dia lebih kecil daripada habuk. Mana sikit sangat? Sikit sangat. Kalau kita sombong ni, sebab yang ni hak Allah. Sombong ni hak Allah, bukan hak hamba. Pasal apa sombong hak Allah? Sebab Allah memang layak menggunakan sifat sombong. Sebab apa? Sebab dia Allah Ta'ala, dia Khalik, dia pencipta kita. Dan kita tak layak langsung sombong, sebab kita ni hamba. Hamba mana layak sombong? Tuan-tuan, tokek dengan kuli. Betul, ada istilah lebih, lebih apa? Lebih sudu dari kuah. Ini istilah Melayu kan? Ini istilah ni. Lebih sudu dari kuah. Yang ni istilah ni lah. Jadi, bab sombong ni tak boleh. Kita kalau pakai sifat sombong, samalah kita ni terlupa yang kita sudu. Yang kita ni camca. Yang kita ni terlupa hak kita. Bila kita terlupa hak kita, yang ni jadinya orang yang kufur dengan Allah. Antara dia siapa? Fir'aun. Antara dia siapa? Namrud. Makhluk yang kufur dengan Allah. Siapa dia? Iblis. Sebab dia lupa yang dia tu hamba hamba Allah. Iblis ni bukan calang-calang makhluk. Bukan calang-calang. Dia masuk syurga. Bukan calang-calang. Kawan dia Jibril. Kita kawan kita siapa pun. Kawan kita siapa pun. Baik-baik pun. Soleh-soleh kawan kita pun subuh pun terlepas ke? Merah. Terlepas ke? Siapa yang semua hidup ni tak pernah terlepas solat subuh, angkat tangan. Tak ada ah. Waimah ustaz sekali pun terlepas kan? Bila terlepas dia pakai hadis apa? Kalau tertidur tak apa. Dia ada dalil. Dia nak dalil lepas ke dia? Memanglah dalam hadis kata kalau tertidur tak berdosa. Kalau terlupa tak berdosa. Tapi wajib qada. Kalaulah kebaikan yang Allah tarik daripada kita, Allah tak bagi, kita tak ada rasa apa-apa. Allah tak bagi kita walaupun dengan jalan terlena, tapi Allah cabut satu ibadat daripada kita tapi dengan asbab lena. Pada syarak dia memang, tapi pada Allah dia. Orang yang hati dia bersih, orang yang arif billah, dia rasa apa? Allah cabut kat aku solat pada hari ini.
Ini hati yang bersih. Hati yang bersih, bila dia kena sikit dia kotor, dia akan terasa. Macam kita pakai baju putih, pergi workshop, pergi kedai mekanik. Kan? Kita akan berjaga-jaga, jangan sampai baju kita terpalit minyak hitam. Kena saja, tuan-tuan, Allah, kita rasa kotor sangat, betul tak? Sikit dia bukan banyak. Kita rasa kena sikit saja. Minyak hitam, kita rasa kotor sangat. Tapi mekanik, dia dah rasa kotor, tuan-tuan. Selumuh badan dia minyak hitam. Tang mana tak ada? Tang baju ada, tang tangan ada, tang muka pun ada. Dia tak rasa kotor. Dia selesa. Dia kata apa? Kalau tak ada tanda hitam ni, kata bukan pomen. Yang ni orang, dia kata tak ada minyak hitam, dia kata bukan pomen. Yang ni, goreng cah kuih tiaw, telur basuh. Mana pomen masih ada minyak hitam. Mana kita ni, tuan-tuan, bila kita dalam keadaan bersih, terpalit sedikit daripada kekotoran, kita akan terasa. Inilah tanda-tanda orang yang hampir dengan Allah, ataupun disebut oleh ulama apabila hatinya telah bersih. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Apa maksudnya? Bersungguh-sungguh engkau, dia kata, pada barang yang telah diakui bagimu. Mana? Ijtihaduka, sungguh-sungguh pada apa yang telah dijamin bagimu. Maknanya Allah Ta'ala, barang yang telah Allah jamin daripada kita, apa dia? Daripada rezeki. Ulama' kata apa? Musannif kata apa? Hang ni, hampa ni, benda yang Allah jamin, kita bersungguh. Tidak. Dan taksir engkau pada barang yang dituntut daripadamu, daripada ibadat. Hak benda yang Allah Tuhan dah jamin, kita bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Nampak? Tapi, benda yang Tuhan tuntut, kita tak bersungguh. Apa yang Tuhan tuntut? Ta'abud. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni tuntutan. Tuntutan. Tapi kita tak bersungguh-sungguh dalam ubudiyah. Dalam bab rezeki, orang bersungguh-sungguh. Orang nak buka pasar malam, tuan-tuan. Wah, pukul 3 buka kemah. Pukul 3 buka kemah. Pukul 12 baru katu. Tapi dalam bab ibadah, kita tak boleh, kita ni nak bersungguh-sungguh, kita nak ijtihad. Nak bersungguh tak boleh. Dalam bab ta'abud ni, kita nak bersungguh tak boleh. Kemudian apa kata dia? Menunjukkan atas ketiadaan yakinmu. Maknanya, kita dah mula tak yakin lah. Mula tak yakin lah. Rezeki ni, tuan-tuan, rezeki ni tetap Allah bagi. Sebab itu kata Nabi SAW, dunia ni Allah akan bagi pada siapa juga, sama ada Allah benci dan Allah sayang. Tapi akhirat ni Allah akan bagi pada orang yang Allah sayang. Dunia Allah akan bagi semua. Allah akan bagi semua, tuan-tuan. Siapa dia? Orang kafir pun dapat. Orang Islam pun dapat. Yang ni dia kata Rahman Allah, pemurahnya Allah Ta'ala. Tapi ingat, ujung sifat rahim. Sifat rahim, satu ruang pun untuk orang kafir tak dapat. Sifat rahman, semua dapat. Kita tinggal semayang, Allah tetap bagi kita makan. Kita mengumpat, Allah tetap bagi kita rezeki. Kita duk ingat, rezeki kita berkat. Rezeki kita bertambah, tuan-tuan. Dulu kalau kita boleh 1,000 sebulan, lah boleh 3,000 sebulan, tapi jahat kita makin meningkat, maknanya istidraj. Kejahatan tu makin naik.
Kita punya kejahatan tu, iri hati kita tak lepas, hasad kita makin kuat, dengki kita makin kuat. Maknanya, itu nama dia istidraj. Saya tidur tadi, saya menetap ni bermalam di Sungai Petani. Sebelah hotel tu ada orang buat kenduri kahwin tuan-tuan. Tapi memang rare betul hari ni dia punya kenduri kahwin. Mula-mula baca marhaban. Mula-mula baca marhaban. Kemudian habis marhaban, bawa lagu Alfu Mabruk. Bawa lagu Alfu Mabruk. Lepas bawa Alfu Mabruk, bawa lagu Helicap pula. Lepas tu bawa lagu dandut, last sekali tutup dengan Ara'aital ladzi yukazibu bidin. Kata kenduri kahwin paling rare sekali di Sungai Petani. Dia tahu pula tu. Mula-mula dia kata kena marhaban, last sekali tutup dengan Quran. Nak bagi berkat, berkat apa lagu tu? Taik, dia tetap jadi taik. Taik ni tuan-tuan, tuan-tuan nak letak di microwave, dia boleh jadi apa? Dia jadi taik juga. Jahat, dia tetap jadi jahat. Tutuplah dengan Quran pun, dia tetap jahat. Jangan sampai kita ni masuk dalam golongan orang yang menghina akan Al-Quran tu sendiri. Lah, ramai orang hina Quran. Baca Quran bukan selama ini. Yahudi buat lama dah tuan-tuan. Mereka hina Quran, baca Quran di gereja. Dengan dilagu-lagukan Quran. Dengan gitar dan sebagainya. Dihina Quran. Kita hina cara lain. Maknanya, kalau kita ni tuan-tuan, dengan rezeki kita, sanggup kita, mujahadah kita sungguh-sungguh, dan kita pening dengan masalah rezeki, tetapi dalam masalah ubudiah, dalam masa akhirat, kita buat tak reti, kita taksir tuan-tuan. Apa kata musannif? Maknanya yakin kita dengan Allah ni kurang. Yakin tentang mana? Yakin tentang akhirat. Seolah-olah kita ni tak balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Betul kata ulama, antara orang yang menipu diri dia sendiri, dia berangan-angan untuk masuk syurga tapi dia tidak berbuat amal soleh. Dia nak syurga. Siapa yang tak mau syurga tuan-tuan? Tapi mereka tidak melaksanakan amal soleh. Ni mereka yang tipu diri mereka sendiri. Tipu diri sendiri. Dan mereka tak tahu apakah tujuan mereka ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hapus mata hati daripadamu. Mata-mata hati dia hilang. Mata hati dia mati. Mata hati dia buta. Tuan-tuan, mata ni tak pakai kan? Mata ni tak pakai. Ni mata hati ni. Mata hati ni kalau rabun, dia takkan nampak akhirat. Tuan-tuan, segala amalan ni kemuncak dia di mana? Dirasa. Segala amalan kemuncak dia dirasa. Tuan-tuan faham tak ni? Dirasa tuan-tuan. Rasa ni lah kemuncak amalan. Pasal apa orang syok pergi umrah? Rasa lain macam lah Ustaz. Nak-nak duduk di Raudah, nak-nak duduk depan Kaabah. Masjid Timah pasal apa tak rasa? Ni kena tanya. Lepas tu kata ulama, orang awam khusyuk dia masa semayang di mana? Bila dia nampak Kaabah, dia khusyuk. Hilang Kaabah, tak ada khusyuk. Orang yang arif billah, orang khawas, khusyuk dia di mana-mana. Sebab pada ketika itu dia sentiasa bersama Allah.
Mana pun dia tetap dia rasa. Ni yang Nabi kata, salat itu bagi aku penyejuk mata hati. Ha. Tu kadang-kadang kalam-kalam ulama ni ya nak kena bahas juga. Ya. Kalau tak tak pergi ya, dia jadi keliru masyarakat. Ha. Ya. Lepas tu orang yang khawasul khawas, di mana pun dia akan rasa khusyuk. Eh, dia semayang saja. Kita kalau depan Kaabah, Allahu Akbar, tayang. Seronoknya berada di dia ada di apa? Depan Baitillah. Seronoknya khusyuk semayang tani. Betul tak? Hai. Kalau tak depan Baitillah tak khusyuk. Ha, ni kena fikir ni tuan-tuan. Takut ada syirik khafi situ sikit. Takut. Takut. Nah. Ha. Takut. Ha. Maknanya kita ni ya, salah tatkala itu kita meletakkan ubudiah kepada Allah. Di mana pun kamu berada, di situlah adanya kebesaran Allah. Aina ma kuntum fa thamma wajhullah. Ya. Apa itu kita ni bila pergi Mekah jadi macam Tok Wali. Kan? Pi Australia. Jadi Michael Jackson lah. Dia berubah lah sebab Australia tak ada Kaabah. Kan? Jadi Michael Jackson lah. Eh? Api tempat lain, pi Korea pula. Ha, dia jadi Korea lah. Dia jadi Korea. Eh? Sebab di sana tak ada Kaabah. Eh? Maka jangan kita bertuhankan Kaabah. Kita bertuhankan yang memiliki Kaabah. Siapa dia? Ha. Datuk Nabi pun minta dengan Kaabah ke? Pemilik Kaabah. Ni doa Datuk Nabi masa Abraha nak serang Mekah. Ingat tak cerita ni? Dia tak minta dengan Kaabah. Dia kata wahai pemilik Kaabah. Ha? Wahai pemilik Kaabah, bukan Kaabah. Dia tak minta dengan Lata dan Uzza. Dia minta dengan pemilik Kaabah. Dia pun tahu yang bawa yang pemilik Kaabah ini ada pemilik. Siapa pemilik Kaabah? Allah. Nak bubuh usul tak sini lah tuan-tuan. Ha. Malam ni bagi pening sikit. Ha. Baik. Tuan-tuan tengok doa makan. Berapa punya cantik dia ada usul kat situ. Tapi orang tak perasan. Allahumma barik lana fima razak tanah. Hujung dia apa? Ha, baik. Eh? Pangkai dia, pekah dia, syarak dia, ujung dia, akidah. Tak mana akidah? Tabiat sesuatu tidak memberi bekas. Kalau tabiat sesuatu perkara memberi bekas, nama dia i'tiqad qadari qadariyah. Baik eh? Makan, wajib kenyang. Ini hukum dia. Adat dia, ada makan, ada kenyang. Ada yang mencari adat. Ada makan, tak ada ke? Pernah kita makan tak kenyang? Ada. Balas 3-4 pinggan, tak kenyang lagi. Orang kata apa? Ada sakar tu. Nama? Makna sebab adat dia ke tu? Ada makan, ada kenyang. Tapi kadang-kadang, ada makan, tak ada kenyang. Kadang-kadang dia mencari adat. Tak makan, kenyang. Ada orang yang tak makan, kenyang. Dia kata apa? Saya tak makan, saya minum air zam-zam. Maknanya, makan ini tidak memberi bekas. Yang mengenyangkan bukan makan. Yang mengenyangkan bukan nasi. Yang mengenyangkan adalah mari tang usul ujung dia. Wa kina azaban nar. Kalau kita berpegang
bahawa nasi itulah yang mengenyangkan syirik. Jatuh dalam bab akidah qadariyah. Terkeluar kita daripada ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Sikit saja. Usul ni terlalu penting. Akidah ini terlalu penting. Sebab soalan yang pertama ditanya oleh malaikat di alam barzah pasal akidah, bukan pasal sembahyang. Baik. Cantik doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Minta jauh dari api neraka. Jangan sabit makan ni tadi aku masuk neraka Allah. Jangan sabit makan aku masuk neraka Allah. Nampak? Dia boleh pergi kat mana pula? Iaitu orang yang dengan makan dia tak mensyukuri akan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dia dah kenyang, dia buat maksiat. Dia dah kenyang, dia buat maksiat. Dia lawan Allah. Saya tak lawan Allah, tapi jaga maksiat hati. Ni kena jaga semua ni tuan-tuan. Semalam saya di Sungai Petani. Saya bawa dengan orang surau. Saya kata tuan-tuan perasan. Dulu masa saya main kiblat surau tuan-tuan tang ni. Kali ni saya main kiblat tuan-tuan tang ni. Dia kata kami Madinah Haram Islam kata kiblat tukarlah. Berleh. Lama punya ni tak betul. Tak betul dah. Madinah Haram Islam pun betul. Tuan-tuan kalau tengok kedudukan matahari lah berleh tak? Dia lari lah tuan-tuan. Dia lari kan? Dia tak duduk kedudukan asal. Tuan-tuan ambil kira macam mana? Saya ambil kira apa dia tuan-tuan? Nabi kata besok apabila nak kiamat, matahari akan terbit sebelah barat. Dia pelan-pelan dia pergi belah mana? Kita tak sibuk pasal kiblat. Kita tak sibuk pasal kiamat. Kiamat. Dia pelan-pelan nak pergi barat. Pelan-pelan dia nak pergi. Kita duduk leka lagi. Kita duduk leka lagi. Kita duduk leka lagi. Semayang macam tu juga. Quran macam tu juga. Zikir macam tu juga. Kita duduk leka lagi. Matahari dia dah pergi dah pelan-pelan-pelan-pelan. Dia dah bergerak. Dia pergi ke arah barat. Manusia makin lama makin taksir. Makin taksir. Dan apa yang disebut oleh Nabi, inilah kasih sayang Allah. Allah sayang kat kita. Sebelum Allah nak hancurkan kita, Allah bagi tahu dulu. Sebelum Allah nak hancurkan dunia, Allah bagi tahu dulu. Sebelum Allah nak hancurkan kita, Allah bagi tahu dulu. Hang besok mati. Bila hang mati, hang akan jumpa malaikat yang akan tanya hang soalan-soalan ini. Sayangnya Allah kat kita. Orang dia tak begitu. Kasihnya Allah kepada kita, ini hebat dia. Baik. Tapi orang buat tak peduli lah tuan-tuan lah. Tak tahulah, mungkin pandangan saya orang tak apa nak suka pun. Orang kata kat saya, orang selalu katalah. Tapi saya tak kisah orang kata kat saya, saya memaafkan mereka ni semua. Kalau saya tak maafkan, susah di akhirat. Kita bidadari dah panggil lah kalau kita ahli syurga lah. Kalau ahli neraka, kita berserah saja lah. Nampak macam mana. Tapi kita harap dapat masuk syurga. Lepas itu kita buat amalan-amalan yang boleh kita masuk syurga. Apa amalan yang boleh buat masuk syurga? Nabi kata siapa yang baca akhir surah Al-Hajj, kalau dia mati pada hari itu, dan saya dikira sebagai mati syahid. Al-Hajj tuan-tuan, bukan Hajj. Tu haji. Ini Hajj. Alif Hajj Shin Ra. Akhir sekali. Dimulai dengan ta'us.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kira ibadat kita memang tak boleh masuk lah. Kalau nak kira ibadat kita memang tak boleh mah, tak boleh masuk. Semayang dua rakaat nak masuk apa? Semayang dua rakaat balik lagi mengeluh kan? Ni mengaji pun tidur lah, balik lagi tidur juga. Habis masa kat tidur lah kita. Kita habis umur kita kat lena kan? Dalam kereta, kalau anak bawa kereta, kita lena. 5 minit cukup lah, sekejap kita hilang. Jadi, umur kita ni kira-kira-kira tang lena paling banyak. Kan? Malaikat pun kira geleng kepala lah. Kita puak ni tak tahu lah dah. Ha, ya? Ha, ni kira grup-grup apa? Grup jamaah lena nama dia. Tapi nak masuk syurga. Nabi ni sayang kat kita, tuan-tuan. Dia tahu dah. Dia tahu dah. Dia tahu dah kita ni memang tak kuat. Kaki lena, kaki pemalas, semua kaki ada kat kita. Semua kaki ada kat kita. Nabi tahu dah. Nabi tahu dah. Sebab tu Nabi sebut, umat aku pada akhir zaman, orang dia, umur dia tak panjang. Badan dia, tubuh dia lemah. Makna dia, dia ni memang kaki pemalas punya kaki. Derailah kita duk sembang macam mana pun lah. Tuan-tuan. Betul tak? Tetap. Kita tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi. Mohon lah. Betul? Ha? Tuan-tuan. Tapi Nabi sayang kat kita. Nabi bagi insentif. Insentif kan? Nama dia insentif kan? Saya orang putih tak pernah tahu sangat. Tapi teringin cakap. Nabi bagi kat kita insentif pula. Apa dia? Siapa baca surah Al-Hajj, jika dia mati pada hari itu, Nabi kata apa? Dia kira sebagai mati syahid. Sama juga tentang hadis penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi kata kalau dia mati hari tu, ahli syurga dan api neraka takkan makan tubuh badannya. Orang dengar kata, senang. Memang senang. Nak baca, susah. Pasal apa nak baca, susah? Sebab kita disibukkan pada benda akhyar. Akhyar ni apa? Dunia ni duduk keliling kita ni. Duduk sibuk dengan kawan-kawan. Duduk sibuk dengan Facebook. Duduk sibuk dengan WhatsApp. Duduk sibuk. Macam-macam kita punya kesibukan. Sebab apa? Siapa bagi sibuk? Setan. Pasal apa setan bagi sibuk? Sebab setan dia tak mau kita masuk dalam syurga. Dia ajak kita sekali jama'atul syayatin. Hang kena duduk sekali dengan aku. Jemaah-jemaah setan. Kata. Setan dia tak mau duduk seorang-seorang. Dia pun boring juga tuan-tuan. Duduk neraka seorang-seorang. Maka dia ajak kita semua ni jadi kawan dia, jadi teman dia. Maka dia tak bagi kita amal. Penghulu istighfar. Lah dah senang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tap Google penghulu istighfar, ada orang. Apa guna internet? Kan? Guna internet nak buat apa? Dengarlah kuliah. Ambil. Cari-cari aman. Aman. Alhamdulillah Ustaz, saya baca dah hari ni. Tapi kemarin terlupa. Nasib baiklah hari kemarin tak mati. Nabi kata kalau hari ni dia orang yang baca takdir hari tu dia mati. Hari yang dia tak baca dia tak kira lah. Sama juga dengan doa yang saya pernah bagi kat tuan-tuan. Doa ketika nak takbiratul ihram. Allahumma atini. Siapa ingat? Cuba baca.
Cuba baca. Cuba baca. Tak ingat? Seorang tak ingat? Tu orang kata Ustaz Nizam dia ulang-ulang doa. Aku ulang sebab hangpa tak baca. Bagi doa baru pun tak guna. Hangpa tak mau. Tuan-tuan, saya pernah 2-3 kali saya pergi kat masjid ni. Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Satu hari seorang sahabat, dia masuk masjid semayang. Semayang-semayang, sebelum nak semayang dia baca doa ni. Nabi terdengar. Kemudian lepas dia habis semayang, Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi? Dia kata, saya ya Rasulullah. Jika betul lah hang baca, tapi Nabi tak cakap kedah. Jika betul lah hang baca, Nabi kata, kuda hang akan mati tersembelih dan hang akan mati di medan fi sabilillah. Mana orang yang baca doa ni, Nabi, orang yang baca doa ni telah didoakan oleh Nabi SAW mati husnul khatimah. Saya baca 3 kali. Bulan depan saya mai, saya nak tanya. Kalau tuan-tuan tak aman, makna tuan-tuan sombong dengan rahmat Allah. Nabi kata, siapa yang baca, orang yang baca doa ni, Nabi doakan mati husnul khatimah. Mati syahid tu husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tuan-tuan jawab, husnul khatimah. Tuan-tuan, yang doa ni Nabi Muhammad. Bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Yang doa ni, kita tak dapat 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu cerita, untunglah sahabat dapat, 10 sahabat dapat doa, dapat syafaat, dapat jaminan untuk masuk syurga Allah. Yang ni doa dari Nabi. Kita tolak pula tawaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, secara tak langsung kita sombong dengan Allah. Apa? Kita kata apa? Aku hebat, aku pergi haji tiap-tiap tahun. Aku haji 3 kali dah, orang panggil aku haji, haji, haji 3 kali. Haji Akbar berapa kali dah? Takkan aku tak boleh ahli syurga? Kata aku masuk syurga mesti dengan Nabi Muhammad punya. Tuan-tuan, jangan lupa kita duk umpat orang, kita duk kata orang, kita duk fitnah orang, kita duk buat macam-macam benda yang boleh menghapuskan akan amalan baik kita. Nabi bagi ruang kat kita sebab Nabi nak syafaat kita. Orang yang dalam dunia lagi dia dah tolak syafaat Nabi, mungkinkah dia dapat syafaat Nabi di yaumul akhirah? Dalam dunia lagi dia dah tolak syafaat Nabi, mungkinkah dia akan dapat syafaat Nabi di yaumul mahsyar? Saya baca doa ni. Setiap bulan ni memang saya ulang doa ni banyak. Allahumma atini أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتيني 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 أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. Orang yang baca doa ni ketika ia qiyam, sebelum dia takbiratul ihram,
Nabi doakan dia dapat mati syahid. Tuan-tuan, mati syahid ni husnul khatimah. Cuma baca doa tu lah. Tapi siapa yang dapat baca doa tu sehingga akhir hayat? Yang ni kita kena tanya. Sebab kebaikan itu milik Allah Ta'ala. Tak semua Allah akan bagi. Tapi kita dengan iman dan dengan takwa, kita berharap dengan Allah supaya kita dapat benda-benda yang telah dianugerahkan kepada kekasih-kekasih dia. InsyaAllah kita dapat. Sikit lagi. Sebelum ke-9 kita berhenti ya. Ambil. Kerana bahawasanya mata hati itu nur. Mata hati itu adalah nur yang dipertaruhkan Allah akan dia dalam hati. Orang yang ada mata hati, maknanya hati dia terang. Hati dia terang. Hati dia nampak. Hati dia macam mana dia boleh dapat yang ni? Yang mengetahui dengan dia iradah Allah Ta'ala. Allah taruh dalam hati kita nur. Mata hati ni, mata hati ni satu nur yang ditaruhkan oleh Allah. Tapi kena ingat, dengan kehendak Allah. Kita baca ayat, kalau Allah nak bagi hidayah, Allah takkan sesatkan. Kalau Allah nak sesatkan, Allah takkan bagi hidayah. Kena minta, tuan-tuan. Imam Malik pun minta, tuan-tuan. Takkan kita lebih hebat daripada Imam Malik? Imam Malik minta, takkan kita lebih hebat daripada Imam Malik? Imam Malik minta dengan Allah. Imam Malik minta dengan Allah, ya dalil al-khuyara dullani ila tariqi sadikin. Ya Allah, tunjukkan aku akan jalan orang-orang sidik. Hati yang benar dengan Allah. Allah Rabbi tuan-tuan. Bila ni orang tak peduli dah pasal hati. Orang kemeh hal lain. Dia kemeh hal lain. Hati ni busuk pun tak apa. Busuk pun tak apa hati ni. Dia kemeh kat lain. Dia kemeh kat zahir. Zahir tuan-tuan kemeh. Kalau hati tak kemeh, zahir tak pakai. Itu dalam hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak tengok rupa kamu, Allah tak tengok tubuh badan kamu, tapi yang Allah tengok apa dia? Hati kamu dan niat kamu. Lalu orang pi tafsir hadis ni apa dia? Pakai seluar pendek tak apa, janji hati baik, belah otak dia bang. Dia tafsir kot tu pula. Dah, semua benda yang kita buat akan diterima oleh Allah setelah hati kita selesai. Kita pakai serban, pasal apa? Kita pakai jubah, pasal apa? Kita aja tahu. Kita aja tahu. Kita tak mau pakai, pasal apa? Kita aja tahu. Betul tak? Kita aja tahu. Orang lain tak? Orang lain tak tahu. Kita tak boleh tipu diri kita. Tetapi kita boleh tipu orang lain. Kita tak boleh tipu diri kita. Tapi kita boleh tipu semua orang. Semua orang kita boleh tipu. Kita pergi Madinah. Allah, macam kira biji tasbih itu tuan-tuan, tak lengkang lah daripada, tak lengkang daripada tangan kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Balik hotel mengumpat. Ya bodoh. Ni nak mula nak marah ni. Balik hotel baru sat-sat. Apalah kawan tu dia kata. Ada pergi semayang ni begini begini begini. Tuan-tuan, yang tu bukan mengumpat ke? Yang tu mengumpat lah. Hang duk selawat penat-penat. Lepas tu hang duk mengumpat orang. Maka Nabi kata, mengumpat ni, ribah ni, dosa besar. Seluruh kebaikan kita bagi kat dia.
dan kejahatan dia balik kat kita. Tuan-tuan, sebab itu Nabi kata, kalau hampa boleh jaga dua lubang, aku jamin hampa masuk syurga. Lubang menentang apa? Orang tanya. Satu, lubang faraj. Lubang di antara dua paha, Nabi kata. Yang kedua, lubang di antara dua rahang. Apa dia? Mulut. Saya tak kata ustaz, tapi saya update status saja. Katalah tu. Nak cakap tak lah. Aku patut janji dah dengan rumah aku malam ni, aku tak mau cakap. Eh, cakap juga. Sebab sakit perut. Katalah tu. Tapi kata-kata melalui tulisan. Betul tak? Kita kata orang lah tu. Cuba duk jaga mulut ni. Cuba duk jaga. Kan? Jangan kata orang lah. Orang nak kata apa? Lantak pilah, tak apalah. Itu dia. Jaga. Aku syafaat masuk syurga, kata Nabi. Tuan-tuan ingat senang untuk syurga? Saya tengok tuan-tuan pun, kira tiga suku Sakara tu maut dah. Tiga suku dah tuan-tuan ni. Bukan separuh lah. Tiga suku Sakara tu maut. Pasal apa? Pasal Nabi kata yang ni jalan syurga. Jalan syurga. Tuan-tuan pergi pasal malam lagi. Ada orang duduk minta tuan-tuan. Mana ada? Macam ayam berak kapur, mana ada? Tuan-tuan pergi pasal malam, tengok. Lagi balik pergi singgah pasal malam. Mana ada? Meriah pasal malam. Pasal malam ni dia meriah tuan-tuan. Meriah. Mana ada lembek-lembek macam tuan-tuan atau apa? Ni bila nak banting ni dah. Dia tak tahu lah kami hak mengaji ni orang tetua ni dah. Orang tetua ni bukan boleh mengaji lama. Terkencin lah apalah semua pun duk ada. Dia tak faham kah? Pergi pasal malam elok dah. Tak kata orang tua pun. Dengan tungkat-tungkat pergi pasal malam. Cari apa pun. Jagung rebus ya. Sanggup dengan tungkat-tungkat pergi pasal malam. Tak kata apa pun. Ni awak berapa siapa buka pasal malam sampai pukul 12 tengah malam. Tak tahu kah? Kami orang tua-tua tak boleh pergi pasal malam. Tak ada. Elok pergi buka lama sikit lah. Panjang masa sikit sampai syahok dia kata. Benar, kalau bukan jalan ke syurga memang macam tu. Orang akan suka, orang akan sokong, orang akan sihat. Tapi bila jalan ke syurga ni, dia banyak tentangan, dia banyak mihnah dia. Banyak ujian dia. Sebab syurga ni Allah pilih saja. Allah pilih sikit, sikit, sikit Allah pilih. Tuan-tuan, yang dah masuk, ya, dah pergi jalan syurga, selangkah lagi dia nak masuk syurga. Kena tarik tuan-tuan, pergi masuk neraka. Bukan semua orang yang duduk jalan syurga, dia boleh masuk terus ke dalam syurga. Selangkah lagi, dia nak masuk dah. Selangkah, dia dah bayang lah. Dia dah bayang lah. Dia punya isteri dia memang cantik, cun melecun lah. Dia bayang tuan-tuan, bayang seronok ni. Tiba-tiba Allah panggil dia. Wahai fulan bin fulan. Siapa ya Allah? Hang ada hutang dengan orang. Orang yang hang hutang ni tuntut hang pi sana. Orang yang kita hutang ni tuan-tuan, dia minta balik duit kita. Ni masa hang dulu hang ada hutang aku RM100. Aku nak balik duit aku RM100. Masa tu mana ada RM Malaysia tuan-tuan? Ada RM, tuan-tuan bawa balik RM ah.
Apa dia? Nabi kata, yang dipotong kepada ketika itu amalan kita. Ada asal mengatakan, apa dah? RM1, 40 tahun. RM1, berapa? RM1. Kita jangan ambil 40 lah. 40 banyak sangat dah. Ha? 40 banyak sangat. RM1, kita kata 2 tahun lah. Kita kata 2 tahun. Kalau 100? Berapa tahun 100? Pasal tu hampa tak boleh jadi Perdana Menteri. Hampa kira. Lambat. Lambat kira. Ha. Kalau RM1, 2 tahun, RM100, 200 tahun. 100 kali 2, 200 lah. Allah mahu. Hampa ni pasal apa? Aduk skema sangat malam ni. Ha? Baru tak sampai sejam mengaji. Mula 8 suku. Semua duk ada. Nak terberak, nak itu semua duk ada. Tu setan tu tuan-tuan. Tuan-tuan, kita hidup ada 200 tahun. Cari mana 200 tahun? Cari mana ibadat 200 tahun? Katalah kita hidup 60 tahun. 8 jam kerja, 8 jam ibadat, 8 jam lena. Tak apalah, kita kata lena 8 jam yang ni wajib. Kerja pun ibadat, ustaz dia dah. Tak apalah, kita kata lena pun ibadat. Umur 60 tahun, maknanya kita tak pernah buat jahat, sikit pun tak pernah. Pandang perempuan pun tak pernah, relin pun tak pernah. Maknanya, lalulah, pilihlah batu feringgi tuan-tuan. Orang putih duk pakai spanner, kita relin pun tak. Atau kita kata, ustaz, saya nampak orang perempuan ni macam pokok kayu lah. Tak ada dalam suruh mah, tak ada apa. Tapi bini empat, cilaka putih. Tentang saya dah jumpa satu orang tuan. Dah jumpa satu orang. Nama-nama cerita lah. Satu orang ni. Tentang. Ya. Tapi ni kawan-kawan juga. Oh. Kawan-kawan kita. Ya. Mandilah berubat kat orang. Berubat orang lah. Berubat orang. Perempuan yang dia mandikan ni tuan-tuan. Pakai kemban. Pakai kemban saja. Saya tanya. Saya kata. Kata Syah, ni pasal apa ni perempuan ni pakai kemban hang yang duk mandi kan? Kata aku tak, aku nampak dia ni tak nampak macam perempuan, aku nampak macam batang kayu. Kata batang hang kata. Hang kalau nampak macam batang kayu, bini hang tak sampai 4. Hak yang 4 orang tu batang apa kata? Kalau yang ni hang nampak macam batang kayu, hak yang 4 orang lagi batang apa? Ha? Perdu apa? Ha? Cakap jangan bohong lah. Anak bohong budak 10 tahun boleh lah. Ha? Yang budak buat tu benda salah. Yang ni bukan mahram kita. Haram tetap ha? Haram. Haram tetap haram. Jangan duk sembang lah. Kalau hang nampak perempuan macam batang kayu. Ha? Hang nikah pun tak. Tak selera. Betul tak? Ha. Ni 4, cerai seorang lagi pula. Ganti pula seorang, 5 bini. Mampui. Mampui kerah tu. Ada hutang pula. Kita nak masuk selangkah dah. Nak masuk jannah Allah. Tuan-tuan, isteri kita panggil kita. Anak kita panggil kita. Jiran kita panggil kita. Ya Allah. Dia dulu begam. Dia duduk sebelah rumah aku, ya Allah. Begam. Ni nak melangkah ni. Bidadari duduk panggil nama kita lah. Abang Rafzan. Tak tahu siapa nama Rafzan. Duduk panggil, Rafzan tu dah gedi-gedi lah. Gila tuan-tuan. Bidadari duduk panggil. Tuan-tuan tahu bidadari ni macam mana? Nabi kata, kalau dia huloklah sebelah kaki di langit dunia, nescaya semua manusia yang ada dalam dunia ni terpegun. Dan selepas itu Nabi kata apa? Mati. Dia tengok sebelah dia.
Bukan hampa je mati, dengan aku-aku sekali mati. Punya cantik lah tuan-tuan nak kata. Dan jika bidadari dia minum air ni tuan-tuan, dia telan saja air, seolah-olah transparent, nampak air ni dia turun. Tuan-tuan, mana perempuan yang cantik macam tu tuan-tuan? Mana perempuan yang cantik macam tu? Dia minum air lehak dia, tu turun duduk-duduk-duduk. Ha? Kita tengok perempuan, tengok mana? Kita punya ni yang turun ke dia yang turun? Saduk sembang lah. Saduk sembang lah. Kita tengok hak cantik kita apa yang turun. Turun, 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 turun. Ni, bidadari ni tuan-tuan. Yang tu nak jadi bini kita. Yang tu nak jadi bini kita. Tiba-tiba dalam keadaan yang begitu seronok kita, nak dapat anugerah daripada Allah, ditarik sedikit demi sedikit atas sebab-sebab yang Allahu Akbar ruginya. Sebab hutang, sebab hak jiran, ha? Sebab fitnah, ha? Dan macam-macam lagi. Ini jagalah tuan-tuan, ha? Sama-sama kita jaga. Saya pun jaga, tuan-tuan pun jaga. Saya bukan baik tuan-tuan, tapi bila kita bergerak ke arah kebaikan, dikira satu taubat. Kita mula nak jadi baik, mana dikira satu taubat. Kita bergeraklah arah baik. Kita main kurang sikit, main kurang sikit, main kurang sikit. Ya? Yeah? Ha, baik. Sikit lagi. 9-5 minit lah. Sebab bulan depan saya tak main. Nah? Ha? Jadi kita ambil lagi 5 minit. Untuk bulan depan punya. Celaka saat dia dah. Aku ingat habis dah. Ah, sikit ya. Ha. Kita bagi nak bagi malaikat doa kat kita lama sikit. Ya Allah. Dan Nabi kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni mendapat selawat daripada malaikat. Selawat daripada malaikat makna dia istighfar. Selawat daripada manusia dan jin nama dia doa. Selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala nama dia rahmat. Jadi kita dapat keampunan daripada malaikat. Untunglah tuan-tuan, duduk saja-saja, terlena 5-6 kali, dapat selawat malaikat. Memang nak senang. Untunglah kita, untunglah kita, Allah pilih kita. Alhamdulillah. Dan ni banyak jalan, banyak jalan kita nak buat ibadat. Yakni, apabila, ya, apa dia? Apabila muka hati itu tak, ha, telah dibasuh dengan air murakabah, muka hati kita, wajah hati kita telah dibasuh dengan air murakabah. Apa dia murakabah tuan? Murakabah ini iaitu orang yang sentiasa berhati-hati dalam semua perkara. Berhati-hati. Eh? Atau istilah lain, kalau kita sebut, selalu kita dengar wara'an. Wara'an. Yang ni, orang ni dia nak buat sesuatu, dia fikir dulu. Dia lepas buat, dia fikir dulu. Aku nak buat ni betul tak? Dalam redha Allah, lepas dia buat, apa yang aku dah buat ni, dalam redha Allah ke tak? Eh? Dalam erti kata, dia sentiasa, murakabah ini, sentiasa ingat Allah. Doa apa pun dia ingat Allah. Doa apa pun dia ingat Allah. Dalam dia sakit dia ingat Allah. Ya. Dalam dia duduk sihat dia ingat Allah. Dalam dia buat apa pun dia ingat Allah. Ya. Dan telah dibersihkan daripada keratan aghyar. Apa dia? Roh dia, hati dia sudah tak sibuk dah dengan selain Allah. Tak sibuk ni macam mana? Baik. Kita perlukan dunia, Ustaz. Betul. Tapi orang yang mata hati dia dah bersih, wajah dia dah bersih, dia tak rasa apa pun kalau hilang benda tu. Sebab apa? Sebab yang ada dalam diri dia adalah keredaan Al. Orang tak suka dia pun tak apa.
Janji jangan Allah tak suka. Allah tarik dunia kat kita hari ni. Selagi aku hidup, Allah janji dah, dunia pasti Allah jamin, besok pasti Allah bagi. Pasal apa hari ni Allah tarik? Allah nak uji aku. Adakah aku ni masih bergantung dengan Allah atau tidak? Kita bergantung tak dengan Allah? Ada orang yang Tuhan dia dunia. Mana Tuhan dia dunia? Kalau dunia dah tinggal sikit, dia rasa takut. Dunia dia tinggal sikit, dia rasa takut. Allah, duit dalam bank tinggal sikit. Saya pernah jumpa satu, dulu dia millionaire. Dulu. Satu hari tuan-tuan, bisnes dia jatuh. Duit dalam saving dia ada 100 ribu. 100 ke 200 ribu. Dia pergi jumpa tuan-tuan, dia kata, apa, Ustaz tolong doakan saya. Saya sekarang tengah teruk, Ustaz. Saya suka melawak tuan-tuan. Dia kata, teruk-teruk abang ni macam mana? Bisnes abang teruk, abang ni cakap tuan-tuan. Duit abang dalam bank ada berapa? 200 ribu, Ustaz. Tu, teruk. Orang kaya, 200 ribu tu kira teruk tuan-tuan. 200 ribu dalam bank kira teruk ni. Ha? Nampak tuan-tuan? Sebab apa? Tuhan dia duit. Kita tuan-tuan, dalam paket ada RM20, tak ada apa. Sebab Tuhan kita bukan duit. Tapi nak dapat yang tu lah. Ya ke duit segala-gala? Dah. Yang tu asbab. Yang tu asbab. Tapi jangan kita bergantung di situ. Bila macam bergantung, tak ada, kita jadi keluh kesah. Ada orang Tuhan dia makhluk. Bergantung dengan makhluk. Ni kalau orang tak ada ni susah. Kan? Itu saya tuan-tuan, dari mana pun, kan? Orang tak kenal saya, senang. Orang kenal kita susah. Susah tuan-tuan kenal. Kita nak berak pun susah, nak selfie dulu. Gila betul. Ni nak tai nak keluar ni. Kepala tai nak terbit dah. Selfie dulu. Hablum minanas tak apa, selfie juga, muka ketat dah. Muka dok tahan benda tu. Dulu orang tak kenal kita, senang. Makan pun senang. Lah orang kenal kita, kadang-kadang kerja di syirik tuan-tuan. Apa dia? Jadi syirik apa dia? Dulu, kadang-kadang kita duduk pandang, orang pandang aku kah? Nampak? Jadi syirik. Ingat tuan-tuan senang kah jadi saya tuan-tuan? Dulu orang tak kenal. Saya mengajak tahun 80-an dulu, orang tak kenal saya. Saya nak duduk mana? Saya nak bawa pokok. Kan? Saya nak duduk sesembas. Senang. Lah tak boleh. Duduk bawa pokok. Sekejap lagi orang tangkap gambar, viral. Ustaz Nizam. Termenung di bawah pokok, musyarat bawah pokok cerita P. Ramlee. Kita contoh macam tu lah. Macam-macam lah orang nak duduk buat sekarang kan. Macam-macam. Wah. Kadang-kadang kita kadang tersilap contoh. Ada ustaz yang tersilap. Makan, minum tangan kiri. Dia tersilap. Masa dia minum tangan kiri, kita pergi tangkap gambar. Ustaz pun melakukan kesalahan. Apalagi kita, dia tak mampu . Ustaz pun minum tangan kiri, apalagi kita. Kita boleh minum kaki kiri, dia kata. Tak kucing nampak. Mana ada manusia tak buat silap? Ada tak? Mana ada manusia tak buat silap? Kita bukan maksum. Kita bukan maksum. Pasti buat silap. Kita kata ustaz ni semayang khusyuk dia dah. Mohong ya. Tak ada. Semua orang mujahadah nak pi ke situ. Adik kita kawal diri kita. InsyaAllah. Ambil tuan-tuan. Akhir sekali. Tuan-tuan dengar jirik ni. Jirik ni pun saya pernah bagi kat tuan-tuan. Semua benda ni asalnya pada tauhid. Kalau tauhid kita tak kuat, semua benda ni kita takkan dapat. Apa pun. Bila tauhid kita kuat, kita yakin dengan Allah, tauhid kita kuat, kita rasa tenang tuan-tuan. Yang ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ketenangan itu. Saya pun tak dapat lagi ketenangan 100%, kadang-kadang kacau juga. Tapi alhamdulillah,
Allah bagi banyak masa tenang daripada masa keluh kesah. Ha? Tu baru ni ada seorang mu'alab datang di madrasah. Dia baru Islam tuan-tuan, lebih kurang 4 tahun. Islam 4 tahun. Dia tanya saya, "Ustaz, macam mana ustaz manage sekolah ustaz?" Manage tu aku faham lah, takbir. Macam mana ustaz manage sekolah ustaz? Dengan tak ada yuran apa-apa. Saya yang baru Islam ni ustaz, saya tak sampai di akal. Tak sampai di akal. Kata jawapannya semua dalam Quran. Dan saya tengok ustaz tak kelam-kebut pun. Kata jawapannya semua ada dalam, semua ada pada akal. Semua ada dalam Quran. Akal kita takkan sampai. Jangan pergi jauh, pergi kat diri kita. Hang boleh fikir tak? Tek telinga sampai. Tek telinga. Balik ni pergi rasa sikit. Jangan apa? Awak paik tek telinga. Macam mana tek telinga boleh paik? Mana rasa paik tu? Orang tua-tua dulu kata apa? Tak hidung mesin, betul tak? Dia kalau tak kata, dia tak rasa, dia tak kata. Dia tentu dah rasa dulu punya. Mesin dia dah. Main mana garam di tek hidung? Duk mana garam di tek hidung? Sampai kat kaki kita. Jangan kata, tek hidung kata, ustaz rasa kau, muhung lah. Ayat mata. Ayat mata ni rasa apa? Ayat mata mudah nak rasa, betul tak? Ayat mata rasa apa? Mesin, main mana garam di ayat mata? Garam, garam gunung ke? Garam apa? Main mana? Main mana garam di ayat mata? Ha? Tak sampai di akal kita. Ha? Barang yang dijadikan oleh Allah. Tapi kita kena takarub dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, "In tansurullaha yansurukum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Banyak kan? Banyak dah ayat. Banyak sangat ayat. Ya. Maknanya kunci dia apa? Yakinlah dengan Allah. Yakinlah dengan Allah. Ya. Maknanya jangan kita lupa tentang janji Allah. Janji Allah. Yakinlah. Ha. Kadang ada orang muda, baru ni ada satu budak muda jumpa saya ustaz, ustaz tolong doakan, saya cinta sangat dengan perempuan ni, dia siap bagi nama sekali. Ustaz tolong semayang ajak, mudah-mudahan saya boleh kahwin dengan perempuan ni. Dia kata aku tak larat semayang ajak je lah, hak bagi kahwin tak bagi kahwin bukan aku, Allah Ta'ala. Hang jangan kecewa pula, sebab bukan semua doa ini dia makbulkan oleh Allah, sebab kita tak tahu kita menikah dengan siapa. Nah, dulu kita bercinta dengan siapa? Ini muka-muka markah semua ni. Hal yang kita cinta dulu kita tak kahwin pun, kita kahwin dengan orang lain. Betul tak, Luqman? Ha. Ha, markah kita dulu kita tak menikah pun. Kita menikah dengan orang lain. Nampak? Nampak? Maknanya kita nak fikir bawah. Tak payah fikirlah. Benda yang telah disiap oleh Allah sampai masa menikah. Dah menikah, boleh anak tak boleh anak, jangan fikirlah. Yang fikir dia apa? Malam Jumaat. Yang tu ya. Boleh anak tak boleh anak bukan kerja kita. Boleh anak tak boleh anak itu kerja Allah. Kerja kita apa? Malam Jumaat. Tapi kalau tak ada malam Jumaat, boleh anak. Hang dekat bini hang pun tak. Han sium pun tidak. Han tak ada apa-apa. Han tengok saya. Tahun depan boleh anak. Ha? Anak apa? Han boleh. Takkan boleh anak. Sebab han tak ada usul ikhtiar. Bila kita ada usul ikhtiar, malam Jumaat ada. Maknanya kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ha, baru betul. Baru kena syarat dia. Tak boleh juga anak. Tak apa.
Ada orang yang kahwin 10 tahun tak boleh anak, tak apa. Orang yang kahwin 2 tahun tak boleh anak, tak apa. Ha? Alhamdulillah. Ini dengar wirid ni. Ya. Bulan depan saya nak tanya tuan-tuan. Ha, ya. Semalam saya mengajar di bidung. Saya kata kalau saya mai lagi, saya akan bawa rotan 6 kaki panjang. Aku tanya lagi sekali, aku mai tak dapat aku sebab. Ha? Ha. Kata boleh ya. Jemaah sana kata boleh ustaz. Bagilah jemaah sana. Tak kira nak tanya jemaah timah pula. Sebab ulama kata apa? Bekas yang kena pukul oleh guru dia, bekas tu tak dimakan dia pergi nakal. Jadi bulan depan saya buat rotan 6 kaki, hangpa pilih datang mana apa nak kena tibai. Kalau madrasah saya tuan-tuan, tak ada apa. Umur 50 lebih. Kalau saya tanya dia apa? Siapa tak bangun saya tak semayang tahajud malam ni? Tak 50 lebih dia tak bangun tahajud tuan-tuan. Main dekat saya. Main bukan apa, dia pun minta. Dia pun minta. Saya pukul, tiba ya, 3 kali. Piak, piak, piak. Terima kasih kata. Syok, sekolah aku syok. Eh, tuan-tuan. Umur 50 lebih nak tiba tuan-tuan. Ada satu hari tu, saya buat majlis. Majlis nama dia, majlis tibai menibai. Semua orang kenal. Kebetulan ada 3 orang tetamu. Cak-cak-cak, lari tuan-tuan, lari. Lari tuan-tuan. Ada satu malam tu dengan tetamu-tetamu sekali. Kena tuan-tuan, teriak tuan-tuan, orang tua tu. Dia tanya apa siapa, teriak ustaz. Selama saya hidup, tak pernah orang tibai saya hari ustaz. Ustaz lah orang yang pertama tibai saya. Terkesan di hati saya. Dia kata, Tuan Haji marah kan? Tak. Saya rasa ustaz saya tak mau tinggal amalan dia. Oh, macam tu pula. Ada orang dengan tibai pula dia rasa macam tu. Ada orang tak boleh. Ustaz tak boleh tibai ustaz. Kena dengan hikmah. Hikmah ni kita tak tahu. Ada orang dapat hidayat dengan kelembutan. Ada orang dapat hidayat dengan cara keras. Sebab hidayat ni kita tak tahu. Tang mana, bila masa hidayat tu akan tu, akan turun. Ada orang jumpa saya. Ustaz, sabit ustaz jerakah lah dalam kuliah ustaz. Lah ni saya dapat pergi masjid. Ada orang jumpa saya ustaz. Saya dengar ceramah ustaz. Hak yang mendayu-dayu tu sangat lembut sangat. Dia tak sampai tak kenal ustaz. Ha. Dia kata tak kenal aku, dia kata bukan aku. Dia ingat saka kot. Dia kata buat saya terkesan ustaz. Masa tu main hidayah. Kita tak tahu masa bila hidayah Allah Ta'ala itu dah datang. Yang ni asbab. Ada orang dapat hidayah dengan jatuh motor. Ada orang yang dapat hidayah dengan anak dia mati. Sebelum anak dia mati, dia tak main masjid. Lalu Allah matikan anak dia, dia jadi ahli masjid. Ha, dengar wirid ni. 9.20 lah. Tengok muka tuan-tuan macam nak makan aku ya. Takut lah. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. Kalau kami kat madrasah, kami akan baca lepas asar. Kita akan baca lepas asar. Waktu sembahyang asar, insyaAllah, mudah-mudahan kita ulang-ulang, kita ulang-ulang. Tauhid kita jadi kuat. Setakat ini saja, termasuk dengan tuan-tuan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang tak jemu bantu madrasah.
Sebenarnya apa yang kita buat ni tentang sebagai jariah kita, jariah kita, jariah kita untuk akhirat, yang tu bukan untuk apa. Saya membuat benda ni sebagai jariah, tak ada untuk apa. Tu semalam saya cerita dengan jemaah di Sungai Petani, saya kata apa ni, saya bukan jaga budak-budak Hafiz, jaga budak miskin, jaga anak-anak yang lain. Saya kongsi semalam, saya hantar cerita ke tempat orang kan. Lepas kita jaga anak yang tak ada mak ayah, sampailah daripada depa kecil, kecil daripada baby sampailah tengah besar. Alhamdulillah berkat orang tuan-tuan, dua minggu lepas kami baru hantarlah pelajar kami lanjutkan pelajaran di Indonesia, dua orang. Dan berkat doa tuan-tuan dan jemaah sekalian, kami sebenarnya di madrasah. Lepas tu kalau orang tanya saya, ustaz saya nak masuk madrasah, ustaz jangan, cari madrasah lain. Sebab madrasah kami bukan madrasah terbaik. Kami ni banyak main, hafal Quran main, mengaji main, semua main, main saja. Maknanya tak mengaji macam orang lain. Jadi tak tahulah, memang sistem kami macam tu. Alhamdulillah, baru ni kami hantar budak kami di madrasah Darul Falah Temuru. Agak mengejutkan juga, pelajar kami kedua-duanya naik tahun 3. Naik tahun 3, sepatutnya mereka mengaji kena 9 tahun dan terus mereka lompat kelas, lompat tahun 3. Saya terkejut, saya kata hampa mengaji main-main macam mana boleh lompat tahun 3. Quran pun tak ada 3 juzuk kata tuan. Jadi saya sembang anak-anak murid saya, saya kata hampa tengoklah barakah dia, kita akan mengaji sangat pun tapi barakah ilmu ni kita tak tahu Allah nak letak kita di mana. Yang inilah penting dia, keberkatan. Bukan hebatnya kita ada ilmu, kita fasih dan sebagainya, tapi Allah tak angkat kita. Yang penting Allah angkat kita. Jadi tuan-tuan, apa yang kita buat tadi bukan untuk Allah. Lepas kita mati, besok kita tak boleh buat apa. Siapa nak tengok kubur kita? Rasulullah tak apa, hari-hari orang ziarah kubur. Makam syahadat tak apa, hari-hari orang ziarah makam syahadat. Bakat tak apa, hari-hari orang ziarah makam bakat. Kubur kita siapa nak tengok? Harap setahun sekali. Setahun sekali. Jadi tuan-tuan, ada kubur yang dimuliakan oleh Allah, kubur Tok Guru. Contohnya kalau kita pergi Kelantan, kubur Tok Kenali tak sunyi tuan-tuan, hari-hari nak ziarah, hari-hari. Tapi kubur kita siapa nak ziarah, siapa nak main tengok? Jadi kita ni tuan-tuan duk haraplah belas ihsan orang. Kalau orang main ziarah, maknanya orang dah lah bagi baca Fatihah, baca Yasin kan. Kalau orang tak main ziarah, siapa nak baca kat kita? Tak ada. Anak kita takkan baca punya, murung lah. Dia akan main Facebook lah, Facebook, PS4 macam tu lah. Jadi dia main game. Jadi tuan-tuan, siapa nak tengok kita? Jadi hak benda-benda jariah kita ni lah hak main, hak main kita. Yang ni dari fulan main fulan, yang ni main fulan-fulan. Kalau tak ada tuan-tuan, kita akan berebut rahmat. Berebut tang mana? Tang doa orang Islam. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Kita akan dapat semua sikit tu lah. Jadi jariah yang ada ni, kita dapatlah bahagian kita. Tu je pun. Saya bukan buat apa pun, saya bukan nak ada nama, nak ada apa. Nama orang tak pakai, lepas mati tak ada. Tak guna apa, orang kenal kita pun tak guna. Sebab orang tak boleh tolong kita. Kenallah kita. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Saya rasa almarhum Ustaz Murtada baru yang pergi tinggal kita. Siapa duk ingat kita? Sebab saya tengok tuan-tuan, lah ni dalam Facebook tak ada satu gambar pun Ustaz Murtada ada dalam Facebook. Pasal apa? Orang dah mula lupakan dia. Betul tak? Saya abang ni betul kan? Mana ada dah? Mula-mula aja sayang-sayang, sayang-sayang, tek kucing kan? Semua munafik kan? Hari ni hampa ada bagi Fatihah kat dia?
Haduk kata sayang-sayang tu ada bagi Fatihah ke? Semua munafik semua. Semua nak nama, semua nak nama, nak populariti semua. Ada bagi Fatihah kat arwah sama tanda orang ni? Tak ada. Orang mula pelan lupa kat dia. Pelan lupa, pelan lupa, pelan lupa. Besok kita pun macam tu. Kan? Semua tu, semua auta karem ya. Semua murung semua, semua berlakon semua. Tak ada. Lepas tu saya tak letak gambar main dengan Ustaz Muntada. Tak letak pun. Sayang, peringat, rindu, tak ada. Murung semua tu. Tu semua bohong semua. Hari ni mana dia? Mana Al-Fatihah kita kat dia? Tak bagi pun. Tak bagi pun. Lupa dah. Macam tu dah kita besok. Orang tinggal kat kita sebulan perangat lah. Sebab ada Facebook. Sebab ada Facebook, sebulan perangat lah. Orang gila like. Kan? Sebulan perangat. Bulan kedua, orang mula. Tak ada siapa pun sebut nama kita. Contoh dia, kawan-kawan kita. Tuan-tuan, siapa duk sebut nama Tuan Roger Saleh, almarhum? Tak payahlah. Ha, mana? Mana kata-kata almarhum Tuan Roger Saleh? Kalau tak punya lah. Bersama ulama. Ni kata-kata ni lah. Mana? Pirah. Semua muhung semua. Kalau kita betul sayang, kita takkan lupa guru kita. Tentang minta maaf tuan. Guru saya ada 5 orang. Tiap-tiap malam saya akan minta ampun untuk guru saya. Saya akan bagi Fatihah kepada guru saya. Tiap-tiap malam. Kita tak payah beritahu kepada orang lah. Saya sayang guru saya. Tak payah. Tak payah duk update status. Saya sayang guru saya. Saya mengaji ni guru saya. Tak payah. Kita buat sengat-sengat. Tu Ustaz dah beritahu. Nak ajak hampa. Jangan duk kalut dengan Facebook. Sebab semua tu Allah kira. Semua tu Allah, Allah kira. Satu, 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 satu. Faham tak? Faham tak? Faham ke tak ni? Macam tak faham je. Aku ambil word Ustaz Fawaz. Macam tak faham saja. Ni jaga-jaga. InsyaAllah. Ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا منصوما يا الله jadikan asbab majlis kami pada malam ini kami dalam keberkatan ya arhamar rahim jaga cabut hidayah dan taufikmu atas kami dan teruslah kau kekalkan hidayah dan taufikmu atas kami ya Allah kau telah himpunkan malam ini ya Allah kami dalam majlismu maka kau himpunkan kami juga ya Allah semua besok di dalam jannah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram bersama-sama dengan Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah kami sebenarnya tidak ada kekuatan untuk berbuat baik kami mohon kekuatan kau ya Allah tingkatkan yakin kami kuatkan yakin kami bersihkan ma'rifah kami ya arhamar rahim ya Allah jika kami ingin melakukan maksiat tolonglah halang kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah beri hidayah dan taufikmu atas kami, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut yang sangat dahsyat itu, ya arhamar rahim. Ya Allah, jadikan lidah kami tatkala kami sakaratul maut. Kami dapat menyebut akan asma'mu, ya arhamar rahim. Kami dapat sebut akan namamu, ya arhamar rahim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, satukan hati kami, ya Allah. Dalam iman dan taqwa dan Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.